asalnya beberapa tahun lepas kami telah mula untuk mengadakan festival reggae ni di Malaysia buat pertama kali secara besar-besaran, dan kami rancang di Putrajaya, tapi malangnya tak kesampaian di sana. Akhirnya kita dapat peluang International Reggae Festival yang pertama di Malaysia, kita buat di Tanjung Tualang, Perak, dekat kawasan Batu Gajah sana. Saya mula bawa irama reggae ni tahun 80, tak silap saya, 82. Masa tu reggae ni tidak dikenali lah sangat. Apa masa tu rock dan blues. Jadi masa tu kebanyakan yang peminat tu pun antara orang-orang yang dengar rock dengan blues juga. Jadi alhamdulillah saya dijemput oleh saudara Powi ni kepada festival reggae for peace ni. Sebagai kita ada buat apa ni forum untuk membincangkan macam mana dunia ni akan jadi aman. Kan? 21 hari bulan September dipilih untuk acara ini sebab itu hari itu dikenali sebagai World Peace Day. It has been recognized globally as a World Peace Day. That's why we choose that date. Sebenarnya lebih pada 17 NGO bersama kita kali ini. Antaranya yang tiga yang main yang buat program ini adalah Global Peace Day, and Sejahtera Malaysia, and Malaysia International Reggae Society. Muzik reggae telah diiktiraf oleh United Nations sebagai muzik yang membawa kepada penyatuan dan keamanan. Kali ini yang akan kami buat pada 21 ni dan 22 ni adalah kali kedua bersempena dengan Hari Keamanan Sedunia. Saya rasa dalam program ini lebih dia fokus pada tiga important area yang pentingnya seperti kebersihan alam sekitar, berdoa untuk keamanan negara dan juga dunia. Di samping itu bagi kesedaran kepada semua pentingnya perpaduan di negara. Ini yang tiga saya rasa yang terpenting dalam program acara yang kita adakan kali ini. Dan kami lebih fokus kepada penglibatan masyarakat setempat, dan kita nak mendidik masyarakat kita dengan nilai etika dan tanggungjawab. Jadi pada saya, pada program yang baik ini, kita gabungkan dengan World Peace Day, World Reggae Day dan juga sempena World Clean Up Day, iaitu Hari Sejahtera juga. Jadi kami berharap para penonton akan dapat meluangkan masa demi keamanan sejagat, dan datanglah beramai-ramai ke Marina Island Pangko 20 hari bulan 21 dan 22. Saya yakin dengan muzik dapat menyatukan perpaduan, dengan kebersihan dapat menyatukan perpaduan, iaitu alam sekitar, dengan peace juga dapat menyatukan perpaduan. Itu adalah penting untuk menjadi sebuah masyarakat yang sejahtera. Terima kasih. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Saya anak Malaysia. Jeng 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 jeng. Alhamdulillah. Ini dia saya Salim Ibrahim di RSM. Menjemput anda semua yang sedang menonton dan heboh-hebohkan tentang WKTV. Kita semua subscribe dan dengan WKTV. InsyaAllah semua. Masya Allah. Terima kasih. Bye.